Halo dan selamat datang kembali di channel saya Gunawan. Saat ini saya sudah berada di stasiun Tegal. Video kali ini merupakan video hunting beberapa kereta api yang tiba dan berangkat di stasiun Tegal ini. Pertama adalah kereta api Joglo Semarketo dari Solo Balapan dan Purwokerto tiba di stasiun Tegal di jalur 3 menggunakan lokomotif CC2018324 Depo Induk Purwokerto. Tujuan akhir stasiun Semarang Tawang dan Solo Balapan. Baru saja diberangkatkan kereta api Joglo Semarketo tujuan stasiun Semarang Tawang dan Solo Balapan. Membawa kereta kelas eksekutif dan kereta kelas ekonomi Kemenhub 80 tempat duduk. Persiapan masuk di jalur 3 adalah kereta api Kaligung dari stasiun Brebes tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Membawa kereta kelas eksekutif dan ekonomi New Image tahun 2016. Ternyata di stasiun Tegal terjadi pergantian lokomotif kereta api Kaligung yang semula menggunakan CC2017707 Sidotopo menjadi CC2018333 Semarang Poncol. Akan diberangkatkan dari stasiun Tegal pada pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Dari jalur 3 diberangkatkan kereta api Kaligung dari stasiun Brebes dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol.
kereta api Matarmaja dari stasiun Tegal menuju stasiun Malang. Menutup video hunting saya di stasiun Tegal pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan kembali ke Jakarta menggunakan kereta api Tegal Bali, tepat di kelas eksekutifnya. Pastikan untuk like, share, comment, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru. Saya Teo Gunawan dari stasiun Tegal, pamit dulu. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye-bye.